Hello, sama Salsa Fit. Biasanya excited banget, kok ini kayaknya nggak excited? Enggak, tapi karena ini kita mau cooling down abis latihan yang super duper memacu energi kita. Jadi sekarang kita waktunya cooling down dan pastinya aku bersama Happy Fit, matras kesayangan aku, si TPE 4mm. Nah, matras ini ada yang 4mm, ada yang 6mm. Jadi teman Salsa Fit kalau mau samaan sama kayak aku, cek aja langsung di link deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, teman Salsa Fit, biasanya olahraga yang kita lakukan kan heart rate-nya tinggi. Jadi jangan lupa setelah ngos-ngosan ria atau setelah pumping banget, jangan di tempat dulu sampai kira-kira heart rate udah makin turun. Teman Salsa Fit harus selalu tahu itu di luar kepala rumus heart rate 220 dikurang umur dikali 60-80%, itu fat burning zone. Kalau di cooling down berarti ya setidaknya balik lagi ke rest heart rate rest kita atau kali 10-20% aja. Oke, udah, sekarang tarik tangannya ke atas. Tarik nafas, inhale and exhale, tarik tangannya ke belakang, inhale and exhale, bawa ke samping, ganti sisi, tarik nafas. Oke, sekarang kakinya boleh dibuka selebar bahu, tarik ke samping, ganti sisi. Oke, bawa badannya ke depan, tarik nafas, and buang. Good. Lagi, inhale. And exhale. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Pendinginan wajib gak sih, Sal? Harus. Oke, table pose position, lihat kakinya, telapak kakinya napak ke matras. Kita mau cat and camel, bokongnya nungging. Lihat ke ujung matras, terus hug your belly. Yes, lagi hug. Tarik nafas and hug your belly. Last one, up and hug your belly. Oke, yuk sekarang kaki kanan ke depan, samping atau kaki kiri, terserah yang nyamannya. Terus buka, lihat ke samping, nafas. Inhale and exhale, up, ganti sisi, buka. Tarik nafas, inhale and exhale. In down. Table pose position. Sekarang jempol ketemu jempol, kita mau child pose. Tarik nafas. Inhale and exhale. Breathe. Tarik nafas, masalah-masalah fit, relax. Oke, roll your body up, pelan-pelan. Kita duduk. Oke, kakinya boleh dilurusin. Kita shake, shake, shake. Nafas. Oke, hug your knee. Boleh shoulder down, open your chest. Semoga teman Salsa Fit merasakan manfaat latihan. Boleh ditwist. Apapun olahraga yang kita lakukan pasti bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi jangan pernah ngerasa ini nggak bermanfaat, ini nggak berasa, ini nggak gobios, nggak. Apapun itu pasti bermanfaat untuk tubuh kita. Jangan lupa twist badannya. Jangan lupa harus selalu berterima kasih sama badan kita karena udah mau diajak gerak, udah mau diajak berkompromi untuk selalu hidup sehat. Bawa badannya ke depan, tarik nafas. And up, bawa ke samping. And up, karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang menjaga badan kita? Bukan pacar kita, bukan suami, bukan pasangan, bukan teman, bukan sahabat, tapi diri kita sendiri yang harus jaga badan kita. Oke, butterfly. Telapak kaki ketemu telapak kaki. Hai. Buka tutup. Oke, bawa badannya ke depan, tarik nafas, and buang. Inhale, and exhale. Oke, terakhir,
kakinya boleh dilurusin, kita mau belly breathing. Jadi kakinya boleh lurus, boleh disila, up to you, yang bebas. Aku kayaknya jadinya sila aja, dia lebih nyaman. Oke, belly breathing, boleh pegang perutnya, tarik nafas, perutnya gedein, and buang perutnya kecilin. Oke, yuk, inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Tarik nafas, perutnya gedein, and then exhale, perutnya kecilin. Last one, inhale and exhale. Oke, teman Salsalivi, terima kasih. Semoga latihannya bermanfaat, semoga cooling down-nya juga semakin kita bisa memahami tubuh kita sendiri, semakin kita bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa yang paling utama, berterima kasih sama badan kita karena sudah mau terus diajak hidup sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!